Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, masyaallah. Bismillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi balaghana fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bisanin ila yaumidin, amma ba'd. Ya pemirsa yang budiman, yang sedang melaksanakan ibadah puasa, alhamdulillah pada hari ini sore yang menjelang maghrib ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa, karena begitu banyak orang yang sebulan, seminggu, bahkan satu hari sebelum masuknya bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, mereka sudah terdahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bagi kita, seorang hamba, seorang manusia, walaupun kita mengakui kita ini banyak dosa, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencicipi, untuk merasakan, dan untuk mengisi bulan yang sangat mulia ini, bulan yang sangat agung ini, yaitu yang disebut dengan bulan Ramadan, syahrus siyam, bulan yang di mana semua manusia tunduk, semua manusia berusaha melakukan hal-hal yang terbaik semampunya, sekuat mungkin, sebisa mungkin. Maka dalam kesempatan ini, ayo kita mari berintrospeksi, mari kita merefleksikan diri, muhasabah. Kenapa? Karena jangan sampai kita ini hanya menjadi seorang pelayan, ya khadimal jismi. Selama 11 bulan kita ini hanya berkutat, hanya menjadi pelayan jasad, hanya jadi pelayan badan lahiriah. Kita lapar sedikit makan, tapi di bulan ini, di bulan Ramadan ini, bagaimana tuh? Kita tidak hanya berkutat pada jasad, pada jism, pada badan semata, tapi ada hal yang lebih urgens, ada hal yang lebih penting, bahkan lebih penting daripada hal yang lainnya. Karena kita ini tercipta bukan hanya jasad saja, bukan hanya jism saja, tapi ada yang disebut dengan ruhan. Ruh kita bukan hanya jasad yang butuh vitamin, butuh tenaga, butuh suntikan, tapi ruh juga itu sangat membutuhkan yang namanya vitamin, yang namanya asupan gizi. Apa gizinya ruh ini? Apa gizinya hati ini? Yaitu amal ibadah, amal-amal soleh, amal-amal yang memang sudah Allah perintahkan agar kita melakukannya, khususnya di bulan Ramadan ini. Mari di bulan yang mulia ini, jadikan, ya khususnya saya berwasiat kepada diri saya sendiri, ya umumnya sekiranya ini baik, maslahah, silahkan, mangga kita introspeksi, mangga kita renungkan. Jangan sampai kita ini hanya menjadi pelayan jasad, hanya mementingkan kebutuhan lahiriah, kebutuhan jasad, sampai kita lupa kita punya hati, kita punya ruh yang lebih sangat mementingkan yang namanya gizi, yang namanya suntikan dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang... Jadi di bulan yang mulia ini, semua manusia kembali kepada hakikatnya. Kenapa? Karena mau seburuk apapun dirinya, dia akan berusaha memperbaiki, berusaha akan kembali pada hakikatnya. Di dia ini ingin menjadi manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang punya predikat mulia, punya predikat terbaik di sisi Gusti Allah. Maka bulan ini, bulan Ramadan ini, kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk mencapai itu semua. Mungkin saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wa najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.